Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih dalam channel aku. Pada kesempatan kali ini, aku akan mereview koleksi tanaman aglonema aku untuk melengkapi ya, biar bertambah koleksi aku yang ada di rumah. Dan yang pertama ini aglonema mutiara, dan yang kedua ini aglonema hot lady. Oh ya, sebelum aku lanjutkan review tentang aglonema ini, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen yang membangun, dan apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan untuk uploadan video saya berikutnya. Nah, yang ini yang warnanya merah ini adalah aglonema hot lady. Aglonema hot lady ini memiliki daun yang lumayan panjang ini, yang terdiri dari warna hijau, merah, dan sedikit warna kuning yang merata pada permukaan daunnya. Dan pada tengah tulang daun itu berwarna merah. Ini kayak gini hot lady. Dan tanaman hot lady ini dengan ukuran segini, ini ukuran potnya ini kecil, yang benar ya. Ini ukurannya 13,5, yang terdiri dari media tanahnya sekam padi mentah yang sudah difermentasi dan campuran pasir malang. Dan yang ini aglonema mutiara, seperti namanya mutiara, jadi warna corak pada permukaan daunnya hampir seperti mutiara, yang terdiri dari perpaduan warna hijau dan krem agak sedikit ngepink dengan ukuran daun yang oval dan ujungnya meruncing. Dan pada permukaan tengah daun berwarna pink muda. Dan aglonema mutiara ini dengan ukuran segini ditanam dengan pot ukuran yang kecil. Ini ukuran potnya 12 cm dengan media yang poros ya, yang terdiri dari sekam padi mentah yang sudah difermentasi dan campuran pasir malang. Ini saya beli sudah kondisi sehat tanamannya, jadi aku tinggal bawa dan tinggal merawatnya. Ini kayak gini. Ini koleksianku untuk menambah jenis-jenis aglonema yang sudah ada.
Oke, terima kasih yang sudah mampir ke channel aku. Tunggu video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.